Pak. Tamu kita yang istimewa, Bapak Pimpinan Komisi E, Mas Yoyo Sukali, juga wakil terdiri teman Gus Yasin yang kami hormati dari Kabupaten, Ketua PPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mudi, Bapak Yudi, Gus Yasin dan juga Mas Yoyo Sukali, Ketua PPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mudi, SRU untuk selamat pagi, salam sejahtera untuk ini menyampaikan Pak, agar Bapak nanti juga kalau ada hal-hal yang mungkin satu waktu Bapak Gubernur kami menyampaikan sesuatu loh, kok ini begini, begini karena memang kami berdiri dengan cita-cita itu. Bahkan adalah mereka yang anak putus sekolah, jadi orientasinya kepada anak putus sekolah yang nanti akan kita gratiskan dari mulai seragam, kemudian buku dan juga internet yang perlu. Jadi kaitannya anak yang putus sekolah itu orientasinya kami di miskin es krim akan kita gratiskan untuk terkait dengan sekolah-sekolah mereka. Kita hampir 3.000 lebih. Tapi nanti yang sudah kita anggarkan dan kita tulis itu sampai jumlah 16.000. Salam, Pak Dewa. Pak, soal internet gratis untuk anak sekolah tadi di spill, Pak. Internet gratis untuk anak sekolah tadi sempat disinggung, itu seperti apa, Pak? Itu mungkin bukan disinggung, memang iya. Jadi internet, seragam, kemudian buku bagi anak-anak kita yang anak putus sekolah di bawah garis kemiskinan sudah kita hitung di seluruh Jawa Tengah yang nanti akan kita gratiskan. Sehingga itu akan mengangkat daripada miskin ekstrim dengan kita adalah diantaranya bantuan sekolah itu sendiri. Ini yang paling pokok. Tetapi hari ini saya belanja masalah adalah kami pengen dalam rangka memberikan mencerdaskan sumber daya manusia di Jawa Tengah, kita mulai dari guru. Kalau bicara masalah guru, kita berangkat di PGR ini kita awali. Tapi sebelumnya memang kami sudah berjalan di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan Gus Yasin. Di antaranya adalah sarananya, gurunya, dan anak-anaknya. Sehingga hari ini guru-gurunya meskipun dari organisasi kita lakukan. Tetapi prinsip ini adalah merupakan kita belanja masalah yang saya datangnya adalah untuk mengadakan brainstorming dengan beliau-beliau. Sekaligus dengan wartawan hari ini, saya dengan Gus Yasin, dengan seluruh staf PGRI, ada wali kota, hari ini saya tegaskan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang hari ini ulang tahun ke-73, kita doakan beliau selalu sehat walafiat, sehingga pada saatnya nanti tanggal 20 akan menjadi presiden terpilih yang selalu memberikan suatu kemajuan bagi bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun Bapak Prabowo Subianto, semoga kita semuanya sangat bangga Bapak nanti. Harapan 5 tahun ke depan, Pak? 5 tahun ke depan Indonesia emas untuk mendukung 5 tahun ke depan, itu yang paling utama. Oke, Pak. Iya, saya kira dalam rangka meningkatkan mutu ya pendidikan, apalagi Presiden Prabowo yang akan dilantik tanggal 20, konsen betul untuk menyiapkan generasi menyongsong Indonesia emas. Kami berharap banyak hal ya, bahwa pertama kita harus sadar bahwa untuk menyongsong Indonesia emas kuncinya pada pendidikan untuk SDM yang unggul. Dan di Jawa Tengah masih banyak ya problem,
pertama angka partisipasi yang masih rendah, sehingga kita berharap ketersediaan katakanlah rombel atau sekolah di SMP SMA bisa ditingkatkan. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah pada saat meningkatkan itu juga kecukupan gurunya. Di sisi lain, dalam kondisi sekarang kekurangan guru masih ada dan pengangkatan belum juga mencukupi. Maka kami juga memohon di samping meningkatkan jumlah rombel agar ada ketercapaian katakanlah angka partisipasi, juga kecukupan gurunya. Namun tadi juga diskusi menarik, bisa saja rombel tidak ditingkatkan, tetapi sekolah swasta kita dorong untuk bisa menerima atau mencukupi kebutuhan angkatan sekolah di bawahnya. Dengan cara apa? Memfasilitasi sekolah-sekolah swasta, dan tadi diskusikan cukup menarik. Yang terakhir saya kira tadi ada beberapa hal di samping terkait masalah sebut saja mutu pendidikannya, gurunya. Yang terakhir adalah tadi bagaimana peningkatan kompetensi guru, dan yang kedua fasilitasi sebut saja fasilitas sekolah. Yang sekarang banyak sekolah-sekolah yang tidak saja rusak, tetapi lebih dari itu fasilitas untuk kurikulum merdeka itu banyak kekurangannya. Hal lain saya kira terkait dengan organisasi. Dalam video mana?